Itu ilham tu illa nawa bil asghori. Coba ngaku tadi ilham baca begitu ya. Ya. Illa nawa bil asghori. Asghoro tat. Oh. No, diubah dia. Coba nanti lihat rekaman ini. Ambil fitnah orang itu. Ya mana? Itu orangnya bilangnya asghoro bilangnya, bukan asghori. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallamain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali yaitu kan dari program ngaji kita di ruang IC. Ayo Pak santai baca Pak. Pak santai. Ayo siapa yang membacakan? Ayo siapa yang membaca senario? Coba Pak, senario. Coba. Boleh, boleh. Yo siapa siapa? Eh Pak senario. Ya. Iya, iya. Kalau salah jangan di itu Pak ya. Iya, enggak apa-apa kalau salah. Nanti bukan saya juga Mas, yang silakan untuk yang lain catat. Kalau memang nanti mau koreksi, kalau sudah disilakan. Masalah dibenarkan, kalau benar disalahkan. Masalahnya masih banyak masalah ya, belum bisa. Ya. Bisa nanti. Secara nau itu belum bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul Wusli. Ya, sunan lulus. Wusli. Ya, sudah Pak. Wa sunanuhu ay gusli khamsatun khamsatu asya'a. Ya. Terus at-tismiyatu. Tas. At-tismiyatu wal wudu'u. Ya, kamilan ya. Ya, kamilan. Milan. Terus qablahu. Ya. Qablahu. Sudah dulu Pak ya. Stop dulu. Ya. Mas Ilham. Wa yanwi bihi al-mughtasilu sunnatal ghusli in tajarradat janabatuhu 'anil hadatsil asghari illa nawa bihi al-asghoro. Ya. Kok benar semua? Enggak, hadatsil asghari tadi Ustaz katanya Ustaz. Oh, iya kan. Iya Ustaz tuh. Yang pertama. Betul itu. Betul asghori memang. Nah, yang pertama itu baca asghoro. Anil hadatsil asghoro. Pokoknya ini ada rekamannya, ini entah di fitnah benar ya enggak tahu. Nah, yang mana yang benar? Ini kan isim ghairul munsharif ini ya. Ada farnya. Ya, coba sekarang saya mau tanya Pak ya. Coba saya jelaskan, ini kita sambil analisa dan silakan Pak ya, kita jawab sama-sama. Seperti itu ya. Dari awal, saya coba dari awal. Ini bacanya apa? Ayo sama-sama. Silakan yang kondusif. Sunanul Husni. Ya, Sunanul Husni. Ayo jawab sama-sama. Sunanuh di sini kenapa dibaca Sunanuh? Ada kabar. Jadi khabar. Berarti mubtada-nya mana? Maksud simpan. Ada takdir. Ya, karena muncul Sunanuh ya. Sekarang pertanyaannya barangkali ada yang tahu. Kenapa itu dibuang Pak atau disimpan? Kenapa gak dibaca langsung saja? Hadhihi sunanul husli. Kok bikin bingung Pak Sunario? Maklum. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau kalimatnya sudah sering diucapkan, biar tidak usah diucapkan diulang-ulang, itu biasanya gak usah diucapkan lagi loh Pak. Dan itu bukan hanya di bahasa Arab loh sebenarnya. Bahasa Indonesia juga sering. Coba Pak Sunario, saya mau tanya. Pak, sampean sudah makan belum, Pak? Jawabannya sampean apa? Belum. Coba kira-kira belum itu ada kalimat yang dibuang atau tidak? Banyak. Ada. Seharusnya yang dijawab itu apa? Iya, saya sudah makan. Tapi sampean jawabannya enak saja. Iya. Nah, kenapa kok tidak disebutkan iya, saya sudah makan? Kenapa, Pak Sunario? Karena sudah maklum, sudah dipahami tanpa menyebutkan saya sudah makan. Dengan menyebutkan iya sudah
cukup. Cukup. Ya, itu maksudnya Pak ya. Jadi di sini mengatakan sunanul usli ya sudah paham loh. Yang dimaksud adalah ini sunah-sunah mandi. Coba. Di sini al usli kenapa dibaca jar? Dan di sini masih normal ya. Jarnya menggunakan apa? Kasroh. Kasroh. Jadi alasannya tinggal kita cari. Kenapa jar dengan kasroh? Isim mufrad. Karena isim mufrad. Kalau dikejar lagi, kenapa di sini dinamakan isim mufrad? Masdar. Karena. Tunggal. Karena bermakna tunggal. Coba artikan. Sunnah-sunnah mandi-mandi itu tunggal atau tidak? Tunggal. Sekarang saya mau tanya sunanu, kenapa dibaca sunanu menggunakan dhammah? Jamak taksir. Karena jamak taksir. Jamak taksir. Ya, kenapa jamak taksir? Karena bentuknya jamak taksir. Sunnah-sunnah. Banyak. Ya, karena mempunyai mana aja jamak dan berubah dari bentuk mufradnya seperti itu. Berubah dari bentuk singkatnya. Berubah dari bentuk mufradnya. Terputar. Sudah. Ya sudah. Berarti paham maksud saya di sini. Paham. Ya. Baik, kita lagi kalau paham pada kalimat yang berikutnya. Coba di sini dibaca apa? Wa sunanuhu. Ya, wa sunanuhu. Terus bacanya? Ayu gusli. Nah, saya mau tanya lagi di sini. Kalau di sini dibaca uwa, yuk kita sepakati kira-kira kenapa alasannya? Mabni. Karena mabni. Sudah, kalau mabni ya gak usah kita urus lah. Ya, seperti apa namanya? Kalau mabni baca apa adanya maksudnya ya. Baca apa adanya. Sudah, itu karena mabni. Tinggal saya mau tanya, kira-kira di sini mabninya mabni apa? Mabni fathah. Mabni fathah. Kenapa mabni fathah? Karena harokat akhirnya fathah. Ya, karena harokat terakhirnya fathah. Itu enggak ada alasan. Ya sudah gitu loh seperti. Ya gitu loh jawabannya. Sudah, wa sunanuhu. Oke. Sekarang saya mau tanya di sini kenapa sampean baca sunanu? Apakah sama? Jadi dengan bacaan sama itu kadang alasannya berbeda, Pak. Paham, Pak ya? Jadi di sini sama persis dibaca sunanu tapi alasannya beda. Kenapa? Karena isim ketika dibaca rofa itu alasannya ada 7 macam. Kira-kira yang di bawah ini kenapa dibaca sunanu juga? Karena tidak ada mubtada. Menjadi mubtada. Mau tahu bahwa ini adalah mubtada? Permulaan kalimat. Permulaan kalimat, permulaan pembahasan. Ya, tidak. Karena menjadi pokok pembahasan. Ya. Pokok pembahasan. Lanjut. Di sini kalau hu ya sudah ya. Ini kalau yang seperti ini ya sudah kita biarkan. Bacanya sunan hu karena mabni juga. Begitu juga dengan ini. Ini bacanya apa? Hai. Sudah. Hai. Baru sekarang itu ini al-uslah, al-usli, al-uslu. Tadi dibaca apa? Al-usli. Ya. Al-usli. Kenapa dibaca al-usli? Jadi badal. Badal. Ya, menjadi badal letak setelah ai ya. Atap bayan bisa saja. Bisa. Lanjut. Sekarang di sini coba baca dulu bacaannya apa? Bacaannya apa ini? Khom satu asya'a. Ya. Ayo kita tebak sama-sama. Khom satu, kenapa kita baca om satu? Sepakat dibaca om satu, kenapa? Khobar. Oh, khobar. Coba sesuai tidak dengan definisi khobar? Apa khobar itu? Menyempurnakan mana mob? Tada. Jadi di sini kalau kita sebutkan sunah-sunah wudu tanpa menyebutkan ada 5 macam, ya tidak sempurna namanya. Nah, baik, lanjut. Asya'a tadi ya kita sepakati bacanya seperti itu. Ada yang baca lain? Ada. Ya, berarti di situ menjadi apa kok dibaca asya'a? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Ya.
Kenapa menjadi mudhaf ilaih? Kenapa mudhaf ilaih? Karena jatuh sebelum isim nakirah. Iya kak. Karena menjadi sandaran. Karena ya. Menjadi sandaran. Masih san ini masih ingat sandaran-sandaran itu. Ya kan di sini disandarkan satu lima macam-macam itu sandarannya. Ini lo yang disebut dengan mudhaf ilaih. Hukum dari mudhaf ilaih hukumnya jar. Jar. Sekarang tinggal lihat jarnya dengan apa? Fathah. Ya. Kenapa menggunakan fathah? Karena isim sharif. Kenapa dinamakan isim irmun sharif? Ayo saya kejar terus. Sama ngikut sigot afala. Ya, afala. Afala itu enggak ada alifnya. Ini afala. Alif adakah isim irmun sharif yang ikut wazan afala seperti itu? Ya enggak ada. Adanya itu afala, ahmada. Afala, ahmada. Ini alif tanis apa alif tanis dan mamdah. Ya alif tanis mamdah. Setelah alif ada hamzah itu namanya mamdah dan biasanya itu wazan afala atau fa'la'a seperti itu ya. Wazannya adalah af fa'la'a. Ya sohro'a. Nah. Umro. Ah. Terus di sini bacanya apa? At-tasmiyatu wal wudu. Terus wal wudu. Saya tanya di sini kira-kira alasannya sampean baca tasmiyat itu kenapa? Jadi badal. Jadi jadi badal. Badal. Apa apa Pak? Ada yang badal tadi? Badal. Badal badal kul. Ya, sudah badal. Karena di sini adalah isi dari lima. Ada contohnya badal itu misalnya apa ya saya makan roti separuhnya. Nah, jadi sini 5 dan isi dari 5 itu atas mia itu membaca basmalah. Terus wal wudu? Wudu. Ya, wudu. Sudah. Wudu. Kenapa dibaca wudu? Jadi atau jadi kenapa saya tidak tanya tanda i'rab ya? Coba Pak, andai kata kondusif seperti ini aman semua. Coba siapa yang masih kresek-kresek. Jangan sambil jalan Mas Ilham. Ya, sudah. Di sini kenapa dibaca al-wudu'u karena menjadi atop tadi ya. Nah. Kemudian kenapa saya tidak tanya tanda irob karena ini masih normal. Selama masih normal saya tidak tanya Pak ya. Sepakat? Ya. Selama masih normal itu tidak sepakat. Apa saja yang normal? Yang normal itu ya isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim itu normal kecuali ketika nasab. Nasabnya menggunakan kasroh ya, ingat ya. Terus apalagi yang enggak normal? Isim mu'ir munsharif, isim maksur, isim mangkus. Apalagi? Asmaul Khomsah, isim tasnia, jamak mudzakkar salim itu karena sudah mengganti namanya, ya tanda irabnya itu mengganti menggunakan huruf, ada yang menggunakan muqaddar, ada yang menggunakan fathah kalau jar, sudah ya. Terus kemudian di sini bacanya apa sama-sama? Kamilan. Nah, apakah tidak ada kemungkinan yang lain? Ya karena di sini mempunyai makna yang sempurna ya atau keadaan sempurna jadi hal maka di sini dibaca nasob. Coba di sini bacanya apa sama-sama? Qablahu. Nah, coba di sini kira-kira ada berapa kata atau berapa kalimat? Dua. Pertama apa? Qablah dan ya. Sekarang saya mau tanya yang pertama qablah kenapa tidak dibaca qabli atau qablu? Dzaraf. Dzaraf. Hukum dari dzaraf? Ihsab. Mabni. Ya kak, sejak kapan dzaraf mabni? Siapa yang bilang mabni? Ngaku. Betul. Aku sebelum saya. Ayo saya. Dzaraf nasab. Nasab. Amar ini suaranya agak. Amnya nasab. Yang mabni itu kalau mudhaf ilainya dibuang. Contohnya qablu. Amma ba'du. Nah, itu dibuang sandarannya. Jadi di sini ada sandarannya. Mana sandarannya? Hu. Maka di sini mahalnya mahal apa? Hu.
mahal jar. Tapi kata maaf nih ya, baca koblahu, jangan dibaca koblahi atau koblahu. Ah, jangan dibaca koblahi atau dibaca koblihi. Koblahe. Jangan dibaca seperti itu. Jadi bacanya koblahu bayang. Karena harkat dari isim dhamir itu munasabah, mencocokkan kira-kira yang pantas itu dibaca apa. Masa baca koblahi itu lebih sulit apa lebih mudah? Sulit. Koblahi. Jadi jangan cari sulit, cari gampangnya saja. Sudah. Ya. Ini bacanya apa? Wayanwi. Wayanwi. Oh, ini mantap mic-nya ini. Pak Supri ini. Nyala lagi kayaknya lampunya. Terus Wayanwi. Ya. Coba saya mau tanya sekarang. Kalau ini sudah karena tadi sudah dibahas wa mabni. Sekarang ini saya mau tanya, Yanwi di sini kira-kira dari segi kalimat, kalimat apa? Fi'il. Isim. Ayo bilang isim, ayo ngaku siapa yang bilang isim? Saya. Salah. Nah, untuk mengenal isim fi'il itu, isim atau fi'il atau huruf ya dari pola, Mas Aris ya. Masa kalau Yanwi itu mirip isim atau mirip fi'il coba? Yanwi. Nah, itu cari padanannya. Kira-kira padanannya itu adakah kira-kira yang Yermi? Ada fi'il mudhal. Yamshi. Nah, ada seperti itu. Berarti di sini kalimat fi'il. Nah, fi'il itu ada tiga. Saya mau tanya, di sini fi'il madhi, mudhari atau fi'il amar? Mudhari. Iya. Mudhari. Sekarang mau tanya di sini i'rabnya rafa, nasab atau jazm? Rafa. Saya tanya mumpung anu ini. Mumpung ingat. Karena tidak dimasuki karena kosong daripada amil. Ya, dimasuki amil lawasib atau amil jawazim. Kalau dijawab keroyokan seperti ini ada yang benar ada yang salah seperti itu. Kalau dijawab satu-satu nanti salah semua. Sudah wayan wi. Berarti di sini hukumnya apa? Nasab Rafa. Ada yang bilang nasab Rafa. Alasannya tadi Rafanya menggunakan apa? Menggunakan yang domah mukodaroh. Yang bilang Rafa dengan ya ngaku. Iya. Saya salit. Ini Rafanya gak ada Mas Alit. Rafa dengan ya itu artinya itu dengan domah mukodar akhir menggunakan tetapnya non atau dengan apa sudah itu aja ya. Nah, ini, akhir ini namanya rofa dengan menggunakan domah mukodar ya. Kenapa domah mukodar huruf ada huruf ilat akhir karena mutal ya sudah. Nah, ini kalau nggak ditanya satu rinci seperti ini lupa nanti materinya. Terus di sini bacanya apa? Sepakat ini apa? Hihi. Ya sudah kalau ini masih salah kan. Anu kan. Karena mudah di sini hihi sudah ya. Baru di sini saya mau tanya di sini kira-kira apa bacanya? Mugtasilu. Ya, kenapa menjadi al-mutasilu? Kenapa dibaca fa'il dari mana? Yanwi. Ya, jadi fa'il. Adapun bentuknya kok tidak dibaca mutasal. Ini dapat dari mana mutasilu? Iktasala. Inilah diambil dari kata iktasala. Maka ya kita harus coba-coba mentasrif iktasala ya utasilu. Iktasala. Wa mutasilun. Kamu mutasalun. Ya, artinya di sini mutasil itu adalah orang yang mandi atau yang ya mandilah atau apa ini adalah orang yang mandi kemudian berniat dengan apa ya bacanya ini apa sunnatal gusli sunnatal gusli. Ya, coba saya mau tanya sunnata kenapa dibaca fathah kenapa dibaca nasab qalbi ya di sini dibaca nasab karena menjadi qalbi. Kemudian di sini kenapa dibaca gusli? Apa penilai? Apa mutafileh? Berarti susunannya dinamakan susunan? Coba di sini bacanya apa? In tajar rodat. Ya. Jadi di sini in ya sampai kiamat kurang satu hari ya tetap in bacanya kalau masuk pada fiil. Kecuali kalau
masuk pada isim itu kebanyakan innah ya. Kalau masuk pada isim itu untuk membedakan salah satu caranya. Kalau masuk pada fi'il itu jelas bukan innah tapi in. Nah, insyartiyah. Ya insyartiyah, tapi karena tidak ada jawabnya namanya innul qayyah, bisa seperti itu. Inbal. Terus bacaannya tajar rodat kira-kira kalimat apa? Fi'il madhi. Bisa dikenali dari polanya. Polanya itu adalah tafa'ala. Masa ada fi'il mudhari tafa'ala? Adanya fi'il madhi. Contohnya takarroro. Nah, tajamma'a atau lain sebagainya. Takassaro. Tazawwaja. Wah, maka. Tazawwaja itu senang sekali Mas Hamdan ini. Tazawwaja. Sokone gini kalau tazawwaja. Tazawwaja. Sudah ya? Intajarroda artinya sepi. Karena di sini fa'ilnya mu'annas nanti maka dikasih ta. Intajarrodat berarti ini bacanya apa? Janabatuhu. Ya. Ini diambil dari kata junub, janabah masdarnya. Janubah ya junubu, janabah. Janabatan. Sudah ketahuan janabatan. Maka di sini karena posisinya menjadi fa'il maka dibaca janabatu. Nah, jadi taknya di sini ya, janabatu. Kemudian di sini karena mutahile maka dibaca janabatuhu ya karena mabni lah. Janabatuhu menjadi mutafilehnya secara mahal. Kemudian bacanya ini apa? Anil hadasi. Terus lanjut di sini? Asturi. Gampang ini ya. Di sini dinamakan susunan apa? Susunan jar majrur. Kemudian al-aswari menjadi apa? Kok bisa sama dengan hadasi? Sifat. Menjadi. Nah, apa idhofa ini? Nah. Karena di sini maknanya adalah sifat hadas yang mana yang kecil, nah, bukan hadas kecil tapi hadas yang kecil. Tapi kalau diterjemah ke bahasa kita, maka artinya hadis kecil. Nah, hadas kecil itu maksudnya adalah hadas yang seperti itu, Pak. Maka di sini susunannya idhofa. Itu diterangkan Ustaz. Ah, kok idhofa? Itu susunannya. Idhofa tadi Ustaz bilang. Siapa yang bilang? Ustaz tadi bilang idhofa. Susunannya na'at man'ut keliru. Na'at man'ut. Man'ut ya. Oh iya betul. Cara dengar itu. Ustadznya badal galat. Cara dengar. Kena fitnah juga. Coba nanti videonya nanti kalau sudah. Nah itu terangkan juga Ustaz. Anu, yai. Terangkan Pak Hamdan. Al-Asghori itu yang tadi dibahas. Ya, ini asigori kan apa? Ya, paham dah. Nah, di sini kan seperti ini ya. Kenapa di sini tidak terdiri dari susunan idhofa? Karena di sini dimaksudkan adalah sifat dari hadas. Ya. Sifat dari hadas. Dan apakah sudah sesuai dari segi lafaz? Dari segi lafaz sudah sesuai sama-sama ada alnya berarti ma'rifat. Nah, ya. Marifat. Kemudian di sini aswad itu sifat tidak? Kecil itu sifat tidak? Sifat. Nah, kalau kenapa ini sifat ya? Berarti na'at. Apa sifat? Ya. Kalau kita jadikan idhofa, kira-kira makna idhofa itu apa? Makna idhofa itu standarkan. Ada tiga. Apa saja makna idhofa? Sebutkan. Ada yang masih ingat makna-makna idhofa? Idhofa. Li'at. Fi sama ada mempunyai makna lam. Lam bukan li. Lam. Terus. Iya bacanya. Terus iya bacanya. Kalah. Takut kalah bacanya li. Terus apa lagi? Min. Min. Terus apa lagi? Fi. Fi ada tiga. Apa alfiahnya? Paham dan alfiahnya? Li min fi. Anu lupa saya. Anu. Rasani ya jurur wan wimin aufi ida lam yaslu illa zaka wal lama huda. Jadi maknanya itu ini. Kira-kira di sini kasih min tidak? Pantas tidak dikasih min? Anil hadasi minal aswari. Seperti itu. Syarat dari min itu harus satu jenis.
Contohnya bebusajin, maksudnya pintu dan jati itu harus sama, satu jenis. Nah, dikasih mana lam? Nah, contohnya Abdullahi. Nah, Abdun lillahi kan. Nah, tidak, pantas tidak anil hadasi lil asghari. Nah, yang dimiliki kecil. Hadas yang dimiliki kecil. Ya, enggak cukup. Dimasuki fi misalnya. Karena di sini bukan dhorof. Bukan mempunyai makna waktu maksudnya. Karena bukan mempunyai makna waktu, ya tidak. Maka inilah susunan naat man. Tapi kalau diterjemah ke bahasa kita ya namanya bahasa Indonesia, kadang ada bahasa Arab yang dikonvert sehingga maknanya itu tidak sempurna. Riades ya, di sini pentingnya mempelajari bahasa Arab. Kadang semua bahasa Arab itu kadang tidak semuanya diwakili oleh bahasa Indonesia. Iya kan? Nah, ini penting apalagi memahami Al-Qur'an untuk memahami satu kata per kata itu. Terus lanjut. Ya sudah Pak Hamdan ya. Bentar lupa Ustaz. Ya. Halo. Ya, silakan. Ustaz, itu yang makrifat dengan makrifat itu apakah tidak bisa makrifat-makrifat itu menjadi mudhaf-mudhaf nilai? Boleh. Atau memang kalau makrifat itu dia selalu jatuh sebagai naat? Boleh, gampang. Tapi itu jarang marifat. Mudhaf itu jarang dimasuki al. Kalau pun boleh, itu harus berupa isim sifat. Isim mudhafnya. Itu yang dimaksud dengan alfiyah. Wa waslu al bidal mudhaf muntafar in usilan isanikal jadisya'ar. Ya paham dan kan? Bahwa suru al bidal mudhafi muntafar in usilat bithani kal jadish sya'ar. Jadi boleh ya Mas Ilham, tapi jarang. Iya. Ya. Contohnya yang boleh al mungkoti irroihati. Boleh, tapi di sini adalah namanya idhofah lafzi. Dari segi makna itu tidak karena di sini adalah makmulnya. Jadi repot juga apa sih? Yang ini alfiyah sih sebenarnya pembahasannya itu ada idhofah lafzi, ada idhofah ma'nawi. Ya sudah Mas Ilham, nanti tambah agak nyambung, yang penting di sini nan manun seperti itu. Kebul. Sudah bacanya ini targetnya. Apa ini selesai ini wa illa ay bacanya wa illa nawa hil asghoro ya coba saya mau tanya kalau wa illa ya sudah kita lewati karena ini mabni nawa di sini berupa kalimat apa fil nawa artinya berniat bihi dengan hadasil aswar tadi ya hadasil aswar bihi wa illa nawa bihi dengan hadas ya, jangan ke aswar ya. Jika dia wa illa ay wa illam nawa, kalau dia tidak berniat bihi dengan hadas tersebut ada embel-embel aswar itu nanti maksudnya. Maka di sini menjadi apa? Ayo, di sini dibaca maf'ul bih. Dibaca wa illa ay wa illam nawa. Jadi illa di sini bukan istisna ya, bukan mempunyai makna kecuali. Ya. Ini namanya illa singkatan. Aswar. Inlam. Ya, ini asalnya adalah inlam. Jadi mengatakan illa sama dengan mengatakan ai wa inlam. Jika tidak seperti itu artinya. Ya. Maksudnya jika tidak berniat bihi dengan hadas tersebut mengatakan al asghara, hadas kecil. Ini. Apa jatuh itu apa-apanya itu? Kok bergerak terus Mas Ilham, sampean bukan saya Ustaz. Mas Ilham ini saya terus difitnah sama Ustaz. Mas Ilham, ada indikatornya Mas Ilham kelihatan di sini siapa yang bimbing, bukan Mas Ilham. Dari saya gangguan saya Ustaz. Hah? Iya iya. Ya bukan cerewet Mas Ilham tapi. Ustaz saya mau nanya Ustaz belum sini Ustaz. Kenapa? Halo? Iya. Masuk saya Ustaz.
Iya masuk. Ngomong. Saya jangan saya gangguan ini. Tadi itu Ilham Wahyudi itu yang namanya itu bacanya illa nawa bil asghori bacanya tadi Ustaz bilang benar ini Ustaz bilang. Yang mana benar ini kan sigah apa? Aswari yang benar ini. Tafdil ya Ustaz ya. Bukan masalah tafdilnya sekarang ini enggak berfungsi tafdilnya. Enggak berfungsi tafdilnya kenapa? Karena ada al. Halo, Mas Ilham? Mas Ilham. Saya keluar masuk saat ini Ustaz, enggak bisa dengar saya saat dari tadi Ustaz. Apuan. Saya dulu Ustaz. Hilang. Putus-putus Mas Ilham. Ben hilang sudah saya anu ini ada kue dekat saya kena makan sudah enggak bisa bersuara. Wa illa nawa itu Ilham tuh wa illa nawa bil asghori coba ngaku tadi Ilham baca begitu ya. Ya. Wa illa nawa bil asghori. Asghoro tat. Oh, no, diubah dia. Coba nanti lihat main fitnah rekaman orang ini, main fitnah orang itu. Ya mana? Itu orangnya bilangnya asghoro bilangnya bukan asghori. Iya. Saya sepakat asghoro Ustaz. Sudah lewat. Ya jadi mafulun lah. Jadi mafulun. Ya ini isim ghairul munsharif Ustaz ya. Isim ghairul munsharif itu kalau menjadi mafulun bi, menjadi mubtada, itu normal. Artinya dia itu rofa ya rofa, nasob ya nasob. Yang enggak normal itu cuma fathah loh. Itu pakai jar seperti itu. Oh iya. Adapun rofa, bedanya apa? Rofanya isim ghairul munsharif itu tanpa tanwin saja. Iya. Ketika dia majrur aja baru dia kepatah ya. Ya. Ya sudah karena di sini menjadi maf'ulun bi. Di maf'ulun bi itu enggak ada yang maf'ulun bi. Satu minal al-fitnah atau satu minal kot. Iya tetap bisa. Iya si Mansum. Sudah ya al-aswara sudah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wa kana qalbi khaliyan qabla hubbikum wa kana bi dhikri